Joshua. Sepeda ya. Ya, untuk kontingen dari RT beruntang saja ya. Tidak ada nomor urut, yang penting berurutan di belakang, di belakang-belakangnya gitu. Satu. Ya. Mohon perhatian untuk seluruh peserta kapal. Nanti rutenya adalah start finish di Balai Desa Bidan. Start dari Jalan Rambutan menuju Jalan Pasar Baru ke kiri. Ke kiri batas Desa Cidayu dan Desa Widara Payu Pulau menuju selatan ke arah Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro mengambil kiri menuju depan Bapak Kepala Desa, nanti di sana berhenti sebentar untuk acara penghormatan di rumah Bapak Kades Cidayu. Dilanjut ke timur menuju penyembahan. Di sana nanti nyebrang visit penyembahan ataupun penghormatan kepada sesepuh di lokasi makam menuju batas desa Cidayu dan batas desa Widara Payu Wetan. Jalan Jambu ya, saudara-saudara. Jalan Jambu menuju Jalan Pasar Baru terus ke barat masuk finish Balai Desa Cidayu. Adapun rencana urutan adalah pertama yaitu dari kelompok seni budaya SD yang jalan kaki dulu itu SD disusul SG kelompok SG N01 Cidayu yang jalan kaki maupun yang naik sepeda mengelompok menjadi regu SD Cidayu 01. Di belakangnya adalah PAUD Pertiwi. Disusul SD IT Cidayu, baik yang jalan kaki maupun yang memakai sepeda. Setelah itu, terakhir adalah iring-iringan atau karnaval dari regu masyarakat warga desa Cidayu. Nomor urutnya adalah nggak usah buru-buru, yang penting kehadiran. Nyambung, kayak gitu aja. Santai saja, jalan kaki boleh, yang pakai mobil di belakangnya. Oke, begitu seterusnya. Oh,